Sebentar. Kok agak mirip ya, Sob? Sebentar. Kok agak mirip ya, Sob? Sebentar. Kok agak mirip ya, Sob? Kopinya Binjai di Binjai. Terima kasih buat Bang Ari, buat Bang Mael, udah mampir ke channel Noe. Jangan lupa untuk kalian. Ini ada minumnya nggak ada nih? Iya, beda aja kalau nggak ada minum juga keluar. Minum kita? Mana kita? Sini-sini aja lah. Mana lagi? Sini-sini aja lah. Aduh, kangen kali sama Medan. Kapan-kapan kita bakalan jumpa di Medan nih? Ya, kita bakal... Ya, Bang Mael balik ke Medan lagi kan? Pasti, pasti balik. Saudara di Medan. Saudara dia, abang. Saudara dia memang di Medan. Terima kasih ya udah lihat channelnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Jangan lupa kita juga konten-konten creator lokal. Ya, sebanyak mungkin karena karya kalian itu kalian tidak akan tahu yang mana yang akan membuahkan hasil. Benar, itu dia. Dan kemana-mana tetap di Golden Ways. Jangan lupa saksikan Karma hanya di Antv. Waduh. Oke, makasih ya, stop it. Right guys, selamat datang lagi di channel Okta Cek Kehidupan, channel terseru tersebut terintip dan bro. Sekarang kita lagi online di Ome TV. Lihat guys, seru juga nih guys ya, lihat tuh. Ome TV, Ome TV tempatnya TV paling banyak orang. Ada 77.850 orang. Gua berarti boleh dibilang paling banyak juga nih ya. Gua kok enggak online-online ya? Anggap aja saya adalah seorang manusia. Saya seorang manusia yang bisa mencari dan juga mencari. Harap menghormati pengguna yang lain. Yoi boy, masa iya gua gak pernah menghormati orang. Oke, sekarang kita akan buka. Kenapa belum ada yang muncul ya guys ya? Ini jangan-jangan hantu nih mau muncul nih. Ayo banget guys. Apa ini jangan-jangan yang namanya cinta guys? Berubah terus guys, angkanya liat tuh 77.000. Ini artinya tandanya signal kita lagi nggak beres guys, jadi harap maklum ya. Udah gitulah ya, harap maklum dulu. Tapi pastikan Anda sudah klik tombol subscribe, karena dengan kamu klik tombol subscribe, Okta Cahaya Kehidupan. No, bener kan guys, tidak ada koneksi internet aktif, Okta Cahaya Kehidupan setidaknya bisa beli internet nanti ya. Kan kita mau bagi-bagi guys ya. Kenapa ini malah nggak mau nyala ya guys ya, Ome TV? Kemana nih manusia Ome TV? Apakah Ome TV manusia-manusianya lagi pada ke planet atau lagi ke antariksa ya? Nah, ini nggak muncul-muncul guys, lihat. Aku aja bingung guys, tapi kok nggak ada yang muncul ya guys ya? Nggak muncul-muncul guys, ini jangan-jangan lagi pada di antariksa nih. Jempol dulu dong, masih jempol. Bener guys, ini error guys. Gambarnya kayak TV rusak gitu. Biasanya kan kalau misalnya dia udah bisa, dia langsung muncul guys ya, wajah orang. Ini nggak bisa-bisa, ini artinya rusak guys. Atau mungkin lagi ada semut tuh. Di TV mereka lagi ada semut, jadi di TV saya jadi ikutan ada semut tuh guys. Keren, keren, keren guys. Keren, keren dari Hong Kong. Ini sih bener-bener guys, bener-bener gokil. 2 menit setengah nih nunggu-nungguin, gak ada yang muncul guys. Yaudah dah, mungkin boleh dibilang ini gambar semut yang siang ini harus kita hadapi ya kan, karena semut lagi merajalela mungkin ya. So kalian stay tune aja, nanti kalau udah mulai aku kabarin guys. Guys, kita udah nyampe di Kolombia. Sama lihat tuh guys, tayangan Ome TV-nya masih berwarna abu-abu. Banyak semut di sini. Ini aku mau ganti lagi guys. Kita ke Turki. Tuh guys, Turki juga sama. Masih banyak semut guys. Aku rasa kayaknya hari ini nggak pantas untuk nge-live guys ya. Berarti kita akhiri dulu deh guys. Semua kita akhiri. Ome TV kita akhiri.
Jadi apa aja yang mau kita mainin? Nggak ada kayaknya, guys. Udah, nggak ada, guys. Oke. Okay. Ayo Mokta cari kehidupan, peace.